ちはこの先へ行くんだ。僕が指揮を取ろう。Ya teman-teman, kembali lagi di game Captain Tsubasa Dream Team. Dan hari ini ada update Dream Festival ya. Akhirnya Dream Festival Oiran dan Cha Incheon. Oke, ini untuk campaign periodnya tanggal 27 sampai tanggal 4 Desember. Ini Cha nya hijau dan Oiran nya merah. Ada 3 pemain yang di red up ya. Ada Chester dan ada Tachibana bersaudara. Ini untuk Cha nya yang pada nanyain statusnya ya. Ini dia, Cha-nya ijo super heavy striker. Team skillnya dia skill tap nambah 12%, lumayan, ini lumayan banget. Dan ada team link skill ya sampai 12% juga. Oke, ini untuk skillnya ada heavy tank cannon. Ini kayaknya bisa mentalin orang sih ya spesialnya. Momentum 485, tinggi. Tinggi sekali ini. Lalu untuk ada skill bawaan heavy tank tackle rank S sama heavy tank dribble rank A. Oke. Ini untuk statusnya. Lalu ini untuk Cha Incheon, Cha Incheon Asia Qualifier South Korea ya. Tag-nya 23.000, dribble 78, shot 8.600. Oke. Okay. Tinggi sekali ini. Pass-nya 6.900. Ya, ini bisa semua ya, bisa pass, dribble, shot, ya bisa semua lah ya. Lalu untuk defense-nya ini ya standar, tapi gila teman-teman, tackle-nya 8.000 loh. Wah, parah sih ini. Kalau speednya 6.100, wah gila nih. Kalau back ketemu dia nggak bisa apa-apa nih. Kalau dia nge-tackle, aduh bisa kerebut itu backnya tuh. Apalagi kalau dia ada di tim mono ya, tim mono ijo, bisa nambah 12%. Wah, tackle-nya bisa berapa ya? Hampir 9.000 kali ya. Parah sih ini. Wah. Lalu untuk heavy tank cannon-nya dia bisa mentalin 2 orang ya. Oke. Okay. Dari skillnya udah lengkap, tinggal colok pas aja sih ya, pas atau bantu. Oke, okay. Ya oke, okay lah, ini Cha-nya bagus banget teman-teman. Lalu ini untuk Oiran, Oirannya merah ya, and Lion Tyrant. Team skillnya toughness tambah 12%, lalu pasifnya ini ada forward killer tambah 15%. Oke, okay. Karena dia back berarti otomatis dia akan sebagian besar akan sering ketemu forward. Oke, okay, jadi pasti akan nambah statusnya, akan aktif pasifnya. Lalu skillnya ada send pass defense tackle yang baru ya. Lalu ada calculate interception dan cross block. Oke, okay. Cross blocknya rank A ya. Ini untuk statusnya ya, ini untuk Oiran Dream Festival ya. Gila, ganteng bener ya. Ini dia bener teman-teman, ini tipenya adalah tipe Asia Qualifier. Attacknya biasa ya, 51 dribble, shotnya 43, pasnya lumayan, dia bisa ngepas 6400 dengan teknik 6600 ya, seenggaknya bisa ngepas lah ya, atau bisa wancu. Lalu ini untuk defense-nya, gila nih defense-nya rata banget teman-teman ya, gila. Ini tackle 83, block 85, intercept 78, jadi bisa semua gitu. Jadi kalau kalian memakai skill apapun rank S terutama, dia bisa, jadi nggak sia-sia gitu loh. Ini apalagi dia bisa forward killer kalau pasifnya aktif. Wah, parah sih ini. Bisa makin tinggi banget nih, tackle-nya bisa sampai 9.000-an ya. Block-nya bisa sampai 9.500 lebih. Intercept bisa 8.500-an. Gila nih, mantep banget sumpah nih Oiran-nya ya. Oke, tinggal colok apa ya? Pas mungkinnya bisa colok pas atau wancunya yang Oiran biru ya. Ya, yang merah. Oke, sama bloknya bisa dicolok Oiran yang biru ya, yang cross block rank S ya, kalau mau, kalau punya dupe ya. Oke, itu untuk Oirannya bagus banget ya. Lalu ini untuk Chester yang Dream Fest 2 bulan lalu kalau nggak salah ya. Ini team skillnya JJ player nambah 15%, pastinya mid area master nambah 12%. Skillnya ada dribble, ada tackle, ada pass ya. Dribble lumayan banget ini, 475 ya momentumnya, magnificent jumping dribble. Ini untuk statusnya 23.000, 17.000, 19.000 ya, bisa di dua posisi, bisa AM, bisa DM. Lalu ini untuk Masao Tachibana ya, dia tipe agility, team skillnya WJ player nambah 10% atau forward keeper nambah 10%.
Lalu untuk pasifnya bisa ini DF atau GK Killer, karena dia jadi kalau dia ditaruh di forward ini cocok banget buat ngaktifin si ininya ya, pasifnya. Oke, ini untuk skillnya ada Flying Squirrel Forward Flip Shot ya. Ini shot ada 1-2, ada Skylab Interception 20.000, attack-nya defense 17.000, physical 18.000. Jadi ini cocok banget ditaruh di forward, ya mentong-mentong AM lah ya. Oke, lalu ini untuk kembarannya yaitu Kazuo Tachibana. Ini sama team skillnya sama dengan kembarannya satunya lagi yang si Masao. Pasifnya cuman dia AM atau DM killer. Jadi dia cocok ditaruh di DM ya. Oke. Lalu untuk skillnya dia ada intercept ya. Coordinated acrobatic intercept, ada tackle, wild monkey tackle sama flying squirrel jump dengan dribble. Oke, attack 16.000, defense 21.000, physical 18.000. Dia bisa 3 posisi, teman-teman, bisa forward, bisa AM, bisa DM. Cuman ini bagus kalau ditaruh di DM ya, biar pasifnya tuh aktif. Biar mentok-mentok di AM juga lah ya, biar pasifnya tuh aktif ya. Oke, kayak gitu untuk update-annya Dream Festival. Lalu ini untuk campaign Black Friday, teman-teman. Ya, ini Black Friday step 1 ini 10 player transfer gratis dan 1 guaranteed SSR. Oke, ini jam tanggal hari ini sampai tanggal 2 Desember ya. Untuk step 2 dan step 3 kalian bisa dapat 2 SSR guaranteed dengan 20 Dream Ball yang paid ya, yang berbayar. Oke, lalu ini untuk pemain-pemain yang bisa kalian dapatkan di Black Friday transfer ya. Mulai dari pemain-pemain jadul sampai yang terbaru tuh ada di sini ya. Ah, yang terbaru mana nih yang terbaru? Nah, ini yang terbaru ini ada si Galvan Aoi Torabe ya. Ini yang paling baru. Oke, jadi bisa dapat mereka. Lalu ini untuk pre-event cup online mode ya. Ini akhirnya sudah bisa kalian akses. Oke, ini dari tanggal hari ini, dari tanggal 27 sampai tanggal 4 Desember ya. Kalian bisa main cup. Ini nggak ada regulasi, maksudnya nggak ada restriction sama sekali ya. Mulai dari total power, special skill level, team skill, hidden skill, club ya, EX formation effect, itu semua bebas. Yang di invalidnya hanya si club effect sama restrict non correct position aja sih. Oke. Okay. Ini maksimal 20 match ya, bisa dapat ini banyak sekali dari Dream Ball, Black Ball juga bisa. Oke. Okay. Lalu itu, nah ini tadi gua udah coba ngegacha yang ini ya, yang Black Friday, dan hasilnya gua dapat bunak yang biru. Oke, okay, gua enggak tahu bagus apa enggak. Oke, okay, semoga bagus ya. Lalu nih buat pemanasan aja. Sorry teman-teman, tadi gue udah gacha sekali jadi festival, dan ya yaudahlah. Seperti yang kalian tahu, zong teman-teman ya. Ini kita coba dulu aja Dream Pot dulu ya. Kita buka pot, lalu kita coba gacha Dream Festival lagi. Oke, okay. Semoga sih beruntung sih. Oke, okay. Adalah males gue. Ya, pasti zong sih. Terus kalau teman-teman pada nanya, bagus apa enggak Dream Fest-nya? Gila nih, bagus sih. Ya, ya udah. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanya bagus apa enggak Dream Fest-nya, ya bagus gitu loh kan. Dream Fest mana sih yang enggak bagus gitu loh ya, kecuali Dream Fest-nya dulu ya. Kan pada masnya bagus gitu loh. Oke, ini gue udah sakit hati nih. Juve 3 kali gacha, aduh dong. Dan coba kita sekali lagi ya. Semoga sih berhasil ya. Semoga ya, gue ganti dulu deh. Gue mau apa ya? Sebenarnya gue mau ngincer oirannya teman-teman, bagus banget soalnya buat di pack ini nih. Gila sih supaya ini. Parah, bagus banget ini. Ya tinggal colok blok aja sih, udah lengkap sih ini oirannya. Oke, semoga ini berhasil teman-teman. Bismillah, gue tutup mata nih. Aduh. 1-2. Aduh. Sabar. Oke, sabar. Ya, jadi buat teman-teman yang mau gacha silakan, gua doain semoga kalian mendapat yang bagus lah, yang beruntung ya, nggak kayak gua yang zonk kayak gini.
Dan teman-teman jangan lupa bulan Desember nanti kan akan banyak sekali event, jadi siapkan dream ball kalian sebanyak-banyaknya. Ya minimal cukup untuk Super 3D Festival 150 DB, sama kalau ada step up di bulan Desember yaitu sekitar 270, berarti berapa tuh? Jadi sekitar 420 DB harus kalian siapkan ya buat ya seperti itulah, kalau kalian iman kalian nggak kuat, tapi event-event seperti itulah yang bisa bagus banget sih karakter-karakternya. Jadi ditunggu aja teman-teman ya. Oke, seperti itu gacha zong pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Semoga kalian bisa beruntung ya, nggak kayak gua. Oke, thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye.